Takeoff. Home point updated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, berjumpa kembali bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024. Channel YouTube Edward Widodo kembali hadir mengudara untuk berbagi visualisasi kondisi terkini seputar pembangunan Jalan Tol Bocimi tahap 3 di kawasan Desa Lembur Sawah. Dan di depan, kawasan dari Kampung Lembur Jami, Desa Lembur Sawah. Seperti ini kondisinya, Sobat YouTube. Di sekitar Lembur Jami ini. Dan sayang nih gimbal mulai geter lagi. Seperti ini. Kondisi di kawasan Lembur Jami. Dan terlihatnya ini sedang ada kunjungan. Terlihat beberapa petugas di bawah sana. Dan nampaknya mesin bor pile sedang bergerak ya. Oke, seperti ini kondisi di kawasan Kampung Lembur Jami, Desa Lembur Sawah. Dan arah ke depan sana menuju Sukabumi. Oke, kita coba terbang menuju ke depan sana ya, ke arah Sukabumi. Ini mode zoom ya, 4 kali zoom Sobat YouTube. Setelah Kampung Lembur Jami, kita akan melewati kawasan Jalan Salakopi di sekitar Cijengkol ya. Nah, ini di bawah Jalan Salakopi. Dan ke depan sana, kawasan Desa Mekarjaya. Namun sepertinya belum ada aktivitas ya.
Nah, ini kawasan Mekarjaya, Sobat YouTube. Dan jika lurus ke depan sana, nanti akan tersambung menuju kawasan Cisande ya. Ini masih berdiri. Untuk bangunan masjid ya. Dan tepat di bawah kita ada satu unit Exa. Sayangnya ini gimbal tidak bisa diajak kerjasama ya. Oke, kita kembali lagi menuju kawasan Kampung Lembur Jami, Desa Lembur Sawah. Nah, ketika di zoom hasilnya geter seperti ini Sobat YouTube ya, tidak stabil. Seperti ini penampakan main road tol Bocimi tahap 3 di kawasan Desa Lembur Sawah.
gambarnya kurang matching ya. Gimbalnya tidak bisa diajak kerjasama. Jadi seperti ini update terbarunya. Dan sekarang kita akan menuju ke arah Pabuaran ya. Nah, ini kawasan Pabuaran. Oke, seperti ini sobat YouTube. Update terbaru di kawasan Lembur Sawah dan kawasan Pabuaran. Dan ini box culvert ya. Oke, jadi sekarang bar pile kemudian kren sudah turun ke bawah ya.
Oke sobat YouTube, saya cukupkan sampai di sini dulu untuk pantauan udara kali ini seputar progres jalan tol Bocimi tahap 3 di kawasan Lembur Sawah. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.